Ibu dah tak balik dah. Ibu dah tak ada. Ibu tak ada balik tak? Kita dah tak jumpa ibu. Okay. Ibu dah tak di dalam dunia. Nanti ibu dah dekat syurga. Ingat tak ibu selalu cakap syurga, ibu selalu cakap neraka. Nah, tapi ibu dah dalam syurga. Syurga tu kan tempat yang best, tempat yang cantik. Tapi sebenarnya anak-anak Daddy dah buat yang paling baik. Anak-anak Daddy dah doakan ibu semayang hari-hari. Cuma Allah lagi sayang ibu. Okay? Jadi Daddy nak anak-anak Daddy, Daddy nak anak-anak Daddy ikut cakap Daddy, ikut cakap Odek, ikut cakap Atok. Okay? Sebab Allah sayang sangat dengan ibu. Allah terlalu suka dengan ibu. Jadi Allah ambil. Sebab ibu bukan yang dia punya. Jadi Allah punya. Ibu Allah punya. Jadi dah minta dah. Kita dah minta dah dengan Allah. Supaya Allah pulangkan. Tapi Allah tak nak pulangkan. Allah terlalu sayang dengan ibu. Sebab ibu baik. Okay, tapi tak apa. Jadi ada. Nanti Daddy bawa balik ayat, okay? Sebab ibu sebab ibu dia gantikan, dia ganti diri dia dengan ayat. Okay? Tapi ibu ada pesan dengan Daddy tau. Dengar ni. Tengok Daddy. Okay. Tapi ibu ada cakap dengan Daddy. Ibu cakap Dia nak anak-anak dia. Dia nak UI, Talita, Martin, Ayas Jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleha. Anak yang rajin sembahyang, pandai mengaji, jadi anak yang baik, anak yang suka sedekah, anak yang dengar cakap Daddy, dengar cakap Odeh, dengar cakap Atok, dengar cakap Minyak Yoko. Itu jadi ibu pesan. Faham? Jadi boleh tak jadi macam mana yang ibu pesan tu?